Dimulai dari
saudara-saudara yang sudah maju ke depan. Tetap pejamkan matamu dan angkat tangan kedua-duanya di hadapan Tuhan. Dan ikuti saya berdoa saat ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku bersyukur Tuhan pada pagi hari ini telah ku dengar firman-Mu menemplak hatiku. Dan aku mau mengakui Tuhan bahwa aku orang berdosa. Ampuni aku Tuhan, orang yang mendua hati, yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada-Mu, yang masih mencari ilah-ilah lain, bahkan mengandalkan kekuatan manusia dan diriku sendiri. Aku lelah Tuhan, aku capek Tuhan menghadapi hidup ini. Namun kini aku tahu, ketika aku sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu, Kau Allah yang mendengar seruan doa-doaku. Tuhan ampuni segala dosaku. Tuhan ampuni segala dosaku atas segala kepahitan, segala kebencian, kekecewaan, dan kesedihan di dalam hatiku. Aku tahu aku enggak sanggup Tuhan. Tapi ketika aku bertobat dan menyerahkan segala beban dosaku di hadapan-Mu, Engkau Allah yang setia dan adil. Kau akan segera memelukku. Kau akan segera mengampuni dosa-dosaku. Semerah apapun akan diputihkan seperti salju. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada dosa yang terlalu besar dan terlalu kecil yang Kau tidak sanggup untuk menghapuskannya. Ku terima pengampunan-Mu. Katakan ku terima pengampunan-Mu. Ku terima kasih-Mu. Memperbaharui hidupku saat ini. Hidupku menjadi baru. Aku dibaharui oleh kuasa firman dan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima dengan iman. Aku terima dengan iman. Dan aku juga percaya Tuhan, ketika aku dibaharui, hati dan rohku dibaharui, maka aku menjadi orang yang berbahagia. Aku terima manusia baru yang berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan akan aku bawa pulang obor kebahagiaan ini kepada seisi rumah tanggaku, kepada suami istriku, kepada anak-anakku, kepada orang tua dan mertuaku. Aku akan pancarkan obor-obor Allah yang penuh kasih dan kebahagiaan ini. Selamatkan mereka Tuhan, seperti Kau saat ini menyelamatkanku. Aku percaya Tuhan, aku diberkati. Luar saja diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima dengan iman. Haleluya. Dan yang kedua, saya akan mulai impartasikan Roh Kudus. Anda cukup terima saja dengan iman di tempat. Tetap angkat tangan. Dengarkan firman Tuhan ini. Barang siapa yang hatinya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, Ia mati di kayu salib untuk menanggung setiap beban dosa, sakit penyakit dan kutuk pelanggaranmu. Gantikan dengan sukacita yang besar. Ketika kau percaya akan hal itu, dan ketika kau percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya pada akhir zaman dengan besar-besaran, ketika hatimu haus dan percaya kau akan menerimanya, ikuti saya berdoa dengan keras, saudara. Karena ini tanda bahwa Anda merindukan baptisan Roh Kudus. Tuhan Yesus, hatiku haus. Tuhan Yesus, hatiku percaya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau yang berjanji Tuhan, Kau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas hidupku. Jadikan aku saksi-Mu Tuhan yang berani di akhir zaman, supaya aku dapat bersaksi dan memberitakan Injil kepada keluargaku dan juga kepada jiwa-jiwa yang Tuhan akan percayakan kepadaku. Aku butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Baptislah aku dengan baptisan Roh Kudus-Mu, dengan tanda aku dapat berbahasa lidah atau berbahasa roh. Aku percaya. Aku minta dengan Tuhan kita akan berjaya.
melihat dan mendengar dengan jelas. Siapa yang baru saja merasa menerima baptisan Roh Kudus, seperti lidah Anda bergetar, bergerak, Anda berkata-kata yang tidak ngerti artinya, tapi Anda tahu bahwa ini adalah Roh Kudus, pemberian Roh Kudus yang baru pertama kali mengalami boleh anak-anak. Yang satu depan, 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 yang baru mengalami pertama, boleh anak-anak. Baru satu ya. Oke. Ingat, Tuhan tidak apa kalau kita dengan empat kali, untuk itu surga lebih dari satu kali. Oleh sebab itu kita minta ya, karena memang saya tidak bisa berhati dengan Roh Kudus. Tapi saya minta, saya lagi mohon kepada surga. Tuhan. Menurunkan Roh Kudusnya kepadamu. Oleh sebab itu, besarkan matamu sekali lagi, angkat tangannya, jangan berdoa sekali lagi buat Anda. Kali ini tolong sungguh-sungguh berharap ya, seperti rusa yang bukan air, ya, saudara. Seperti rusa yang rindu air pada haus, itulah yang Bapak tunggu. Bapak tidak pilih kasih kok. Kalau ada yang terima, yang lain belum, masalah waktu. Tapi itu doa yang kedua, itu kan sungguh-sungguh. Bahkan juga para pelayan kalau ada rindu, Roh Kudus, Tuhan, sebab Bapa
Tuhan Yesus. Siapkan hatimu. Saya akan hitung sampai ketiga sekali lagi. Satu, dua. Terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lima, tiga, lima.
dalam nama Tuhan Yesus. Hidup hidup Yesus. Zaman dan semua orang terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Saya ingin berjalan sendiri. Kalau memang sudah tahu.